apresiasi biar nanti mereka. Lalu nontonnya persekitaran aja ya. Yoi men, nonton skit aja kita. Skit aja, edukasi, edukasi. Edukasi apa anjir? Tadi kan gue kasih tau. Skateboard itu luas. Gak hanya posting-posting doang. Lalu udah nonton Lords of the Darktown belum? Apa itu? Wah, kurang. Lu udah nonton belum Lords of the Darktown? Gue anti film men. Ini dia. Satu saya manusia anti film yang katanya vlognya pengen sinematik bro. Alright, so welcome back to my diary bro. Welcome to this episode 24. Sekarang tanggal berapa, Rin? 24 November 2019. Lu tau apa? Ketika cewek masak dan gua udah bilang ke Rinka, tadi pagi dia datang dan dia bilang dia mau ke pasar. Gua nah percaya sama ketika cewek mau ke pasar. Karena apa? Dia masak bukan buat makan, tapi dia masak buat selang-selangnya dia masak. Dia bilang sejam bakal selesai, ini lu ada lebih dari... Sekarang jam berapa? 14.23. Sekarang jam berapa, Gambi? Jam 2. Jam setengah, jam 3 sekarang. Setengah 3 belum lebih. Kata kamu setengah 2 udah selesai. Ya udah. Just telurnya belum? Hah? Ini belum. Gua enggak percaya kalau setiap Gampi masak sama rame-rame atau sendiri pun, karena dia masak untuk masak-masak bukan untuk makan, tau enggak? Awas bakar. Bu. Iya, udahlah. Keluar itu. But the food looks delicious. Delicio. El Patron. Erlan ngeblok juga. Iya biasa. Gerakan pasti kalau jangan ngeblok. Jangan ngeblok. Lagi masak. Ahli gudan. Gerakan apa sih kalian? Apa gerakan ini lo gitu? Akurin. Nggak ditaruh-taruh ya? Enak kami. Karena masakan segala hal yang basic itu paling surga bro. Makanan paling basic di Indonesia itu paling surga. Tadi 5 jam pula. Terus begini. Kenapa bos? Apa sih tuh? Wah anjing mah. So jadi ceritanya Gampi lagi pengen ngeprank temennya, bukan Erang. Bukan Erang, lo lihat aja. Sini coba mengamunya lu sini. Gua pernah kerjain. Gak ada, mana pedes. Gua gak makan dong kalau gak pedes. Biasa aja lu, aja. Coba. Coba lu yang merah tadi sama. Kan biasa. Ayo udah. Gua itu rasa kos kaki apa-apa. Aku ngapain lu nih? Maksud itu? In Sunday afternoon, lazy day. Kayaknya tapi ibu-ibu modern one day bakal kayak gini. Paginya masak, malamnya bikin video TikTok. No, it's limited for my video, bro. It's limited. No ulang. Limited for my videos, bro. Gua gak pernah ngomong gitu, Apa? Ibu-ibu modern menurut lu gimana? Olahraga asli. Kayak gini TikTok juga olahraga ya. Iya, benar. Tapi agak unik juga sih dunia setelah zaman modern ini. Gua tadi baru nonton kayak perkembangan handphone dari tahun 2011 sampai 2019 dari Nokia 3210 sampai dari 2007 sampai 2019 kayak cuma baru 10 tahunan. Dunia udah berubah gitu aja cuy. Dan sosial berubah gitu aja. Gue kan senang-senang aja di sini hari ini. Jadi kamu bikin video buat apa, Gambi? TikTok. Bikin video buat TikTok ini. Udah, gladi resiknya udah. Udah. Dan sekarang mau direkam. Iya. Oke, dan senang-senang kita adalah Gampi minta tolong nyuruhin videoin buat TikToknya dia. Cuma enggak ada masalah sih sama itu. Dan ini senang-senang kita, cuy. Gue pengen videoin buat
account TikTok mereka. Langsung jadi hitung ya. Gua gerak enggak? Enggak usah. Satu. Hebat. Dua, tiga. Oke, oke. Kamu pasti berhasil Gampi. Enggak, serius. Yes, zaman sekarang kita nge-cheers buat cewek kita kayak kamu pasti bisa untuk ngebuat video itu agak aneh sih. Tapi enggak apa-apa kalau dapat duit. So nah, bagus gak? Ya, telat gak sih aku? Enggak. Ya. Ternyata susah juga bikin satu video per dance-dancean TikTok itu karena lo harus ngepasin timing lo ngedance sama beat dari musiknya. Gak susah ternyata. Tapi kayaknya udahan Gampi, aku udahan Gampi. I'm done with the TikTok. What a great life di hari Minggu cuy. Ada yang bikin TikTok video, ada yang berenang, matahari terbenam. Dan ini indah banget cuy. Ini hari Minggu yang indah men. Dan hal-hal kayak gini gak bakal bisa terulang lagi ketika lo tua. Enggak juga sih. Yeah, very good. Ada warna putih. Studio lo gaib ini. Hebor. Gue jadi anak kayak beginian. Sebelum gue lanjutin vlognya, jadi gue kemarin bikin posan di YouTube kayak gini. Dan ternyata yang nanya ada 300 pertanyaan. Lo sedikit ke masa depan dulu. Dan gue pengen jawab beberapa pertanyaan dari lo semua. Gue usahin semuanya gue jawab. Jadi gue setiap hari bakal, di setiap akhir vlog gue bakal jawab pertanyaan lo. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah gue screenshot. Kan lo sering bertemu orang banyak, pernah gak ngerasa kesepian? Sering lah dulu. Sering lo dulu? Dulu waktu zaman kuliah, waktu teman-teman gue gak ada. Sepi tuh, kosan sepi. Teman-teman pada kuliah, gue gak ada kuliah. Tapi setelah menikah gue gak pernah kesepian sih. Setelah menikah lo gak pernah kesepian? Iya, ada anak gue, temu lo juga kan? Iya. Iya, sebenarnya banyak temen itu seru banget, tapi nggak punya teman berteman dengan diri sendiri itu juga asik banget. Kita kalau lagi sendiri, kalau merasa kesepian, harusnya kita belajar sesuatu lewat internet. Iya banyak hal sih. Maksud gue, ketika lo lagi sama teman-teman, lo bisa ngedevelop banyak hal bareng-bareng. Tapi ketika lo lagi sendiri, lo juga bisa ngedevelop diri lo. Jadi sebenarnya gue sih nggak tahu ya. Kesepian bisa dihilangkan. Gitu. Kesepian bisa dihilangkan kalau lo bisa berteman juga dengan diri lo sendiri sebenarnya. Cuma kita tetap butuh teman cuy. Pendapat gue terhadap LGBT. Pendapat lo terhadap LGBT apa Arin Kunto? Gue pribadi, gue boleh benci sama tindakannya tapi gue tidak benci orangnya. Kalau gue, ketika seseorang ingin berubah menjadi LGBT, gue gak ngedukung. Tapi kalau gue ketemu sama orang LGBT, ya gak ada masalah juga. Bener gak? Gimana tadi maksud lo? Ketika ada orang bertanya sama gue mau jadi LGBT, gue nggak dukung. Oke. Okay. Tapi kalau gue ketemu orang yang udah LGBT, kurang lebih sama lah ya. Iya. Yeah. Lo mau anak lo LGBT nggak Rin? Gue tanya sekarang. Wah. Ya udah, gue udah tahu jawaban lo. Okay. Tahu? Tanya tentang kehidupan ABG zaman sekarang. Jadi budak gadget, entah dia main game. G yang selalu main gadget kalau waktu kumpul ya. Iya. Yeah. Wah, gue bete sih kalau gue. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang orang kayaknya lebih main bareng itu ketemuan main bareng kayaknya mereka seru-seru aja kali ya. Nggak ada yang salah sebenarnya sama gadget. Justru lo harus keep up sama gadget karena salah satu the biggest company sekarang itu Google, Amazon dan lain-lain itu semua dapat duit dari gadget sebenarnya dari data dari cloud. Teknologi itu masa depan. Cuma menurut gue gini. Gue juga suka main HP, tapi ketika gue ketemu sama Arin Kunto sekarang dan kita punya sebuah visi yang sama dan kita punya project bareng yang sama, kita nggak bakal pernah main HP. Jadi cari teman yang produktif, cari teman yang emang cocok sama lo. Kalau semua teman-teman lo main HP dan nggak ada produktif, gue bukan nyuruh lo ninggalin mereka, tapi ajak mereka untuk ngerjain sesuatu yang produktif. Pinter, Uca. Bener. Cara bisa punya hidup yang kelihatannya santai,
tapi cuan mengalir terus. Kalau lo ilangin kata kelihatannya, itu hidup di mimpi. Nggak ada hidup yang santai dan cuan mengalir terus. Arin Kunto sih ada sih. Arin Kunto hidup di mimpi, bro. The lucky bastard. Tapi kalau hidup... Tapi intinya gue pernah bekerja keras. Iya. Kita pasti bekerja keras. Pasti bekerja keras. Jadi nggak bakal ada hidup yang santai dan cuan terus mengalir. Tapi yang pasti kalau lo mau kelihatan santai, ya lo tinggal pura-pura santai, bro. Gimana bang dengan dunia lo ketika lo menyelam ke dalam kolam kopi? Apa yang lo dapetin selain mata? Ini sebenarnya bukan perkara coffee shop atau apapun itu bisnisnya. Ketika lo ngebuat bisnis F&B, apapun bisnisnya itu, lo ngebuat suatu center of interest. Nah, semua orang bakal berkumpul di situ dan semua orang bakal datang ke tempat lo. Mau sepi, mau rame, tapi ada orang yang datang. Dan menurut gua, selain cuan, adalah gua dapat teman banyak. Apapun itu bisnisnya, bukan coffee shop doang. Pendapat lo tentang no money, no friends. Wah, gua pernah ngalamin sih. Gak ada uang, gak ada temen. Itu zaman dulu punya uang berapa sih, Cak? Enggak. Gini, no money, no friends. Itu nggak ada ketika lu SMA, lulus kuliah, SD, SMP, SMA, dan lulus kuliah. Tapi setelah lulus kuliah, mungkin masih ada beberapa, setelah lulus kuliah dan semuanya menikah, no money, no friends. No money, no friend, tapi if you have money, belum tentu dapat friend. Thank you buat yang udah berpartisipasi di Q&A ini. Ternyata sharing-sharing kayak gini seru banget. Gue usahain banget jawab pertanyaan lo semuanya. Seru banget cuy. Dan lo kalau mau komen lagi, bisa komen di bawah atau komen di community tab gue. Gue bakal update terus community tab gue. Iya. YouTube ada fitur baru sekarang. Ada stories, ada community tab, dan lain-lain. Kita bisa terkoneksi lagi dari situ cuy. Oke, kita balik lagi ke vlog beberapa hari sebelumnya cuy. Kita balik ke masa lalu lagi cuy. The voice alarm was shaking on. I was standing on the floor. Kehidupan minggu udah mau selesai dan sekarang udah malam. Kayak kisah hari minggu, ketenangan di hari minggu udah mau habis aja. Allah, bete banget. Dan seperti biasa, Ragampi ngajakin ramen 38. Jadi ceritanya alasan gua tadi pagi kita semua masak itu biar hemat sebenarnya. Semuanya belanja di pasar, masak, makan makanan basic. Tapi lo tau apa malamnya, Gampi seperti biasa. Jadi apa gunanya tadi kita belanja di pasar, Gampi? Demi Allah, Rasulullah, kamu yang nawarin aku sarpaci. Apa? Demi Allah, Rasulullah, kamu yang nawarin aku sarpaci, bukan aku yang mau. Kalau nggak jadi makan sarpaci? Nggak ada. Itu di dunia nyata dia nggak kayak gitu, cuy. Tapi kayaknya udah cukup ngomongin sarpacinya. Ini bukan food vlogger, cuy. Bukan food vlog. Jadi kita biro-biro tipis aja makan mie, cuy. Lagi ya. Siap, sama-sama. Semua baris kalau semua waiters atau pelayan F&B kayak Mas yang tadi, F&B di Jakarta bakalan makin indah lagi cuy, per F&B-an. Dan sekarang ya Gambi. Itu hal kecil yang sebenarnya wajib banget semua usaha kayak yang punya usaha makanan gitu itu diterapkan karena orang aja, konsumen aja bisa kayak ini loh tuh nih ke apa ya? Seneng ya? Kayak setiap gua masuk ke Sanpachi gara-gara Mas yang tadi selalu bikin moodnya tuh happy. Iya. Oke. Okay. Apakah segini aja kisah hari Minggu kita? Tari diem aja dari tadi. Iya. Langston mana tadi, Langston? Belum pulang. Oh, Langston belum pulang ya?